Selamat datang di channel Dekalo 8000. Sudah di sini. Jadi hari ini seperti judul thumbnail ya, saya akan membuat sebuah apa ya? Ya riset lah ya, mungkin riset jalanan. Ya riset jalanan. Jadi saya rasa teman-teman ya pasti pernah lah ya, sekali dua kali untuk membeli bensin eceran, ya kan? Nah, bensin eceran itu kan ya sekarang ada yang manual, ada yang udah pakai puteran gitu kan. Dia pakai kayak nozzle-nya Pertamina seperti itu. Nah, yang saya ingin ketahui adalah kalau kita membeli 10.000 Pertalite ya, which is kalau di Pertamina itu kan pasti kita dapat 1 liter, ya kan? Nah, kalau di bensin eceran kira-kira kita dapat berapa liter ya? 0, berapa ya? Wah, Bang, lu tega, berapa sih untung orang jual bensin eceran? Ya enggak masalah dah nyari untung, Bro. Mau dikasih setengah liter pun ya enggak ada masalah. Cuman kan kita pengen tahu aja gitu, seberapa sih sebenarnya untungnya gitu kan. Kalau batas toleransi nggak tahu berapa ya, saya nggak paham batas toleransi. Cuman saya rasa kalau dapatnya dari 0,8, 0,7, asumsi saya untuk segitu udah oke ya, udah oke banget. Yaudah, kita langsung aja cari dagang bensin ecerannya. Lalu habis itu kita ukur dengan gelas ukur, lalu kita ketahui berapa sih sebenarnya bensin yang dari 10.000 Pertalite itu dapatnya berapa liter kalau di bensin eceran. Oke. Tempat bensin eceran setiap tempat kemungkinan tidak akan sama. Jadi ya ini cuman sampel aja. Oke. Let's go. Ya, ini dia ada tempat bensin ya. Kita coba dulu. Kita beli Pertalite 10.000, kira-kira dapat berapa ya? Ini botolnya pakai botol Prime A ya. Pak, pakai ini Pak ya, 10.000 Pak ya. Ya, ini sekalian Pak kembaliannya ntar ya. Kira-kira kita beli 10.000 aja ya, jadi pas ketahuan ini 1 liternya. Nyari 10.000 Pak ya. Ya. Oke, makasih Mas ya. Oke. Sampel pertama. Oke, sampel pertama udah. Tadi di ini seputaran jalan apa nih? Cokraminoto kali ya kalau nggak salah namanya. Sekarang kita coba cari lagi. Gimana ya, sekiranya ada bensin pinggir jalan itu sih nggak tahu ya berapa nanti tepatnya ya. Ini ada nggak ya? Ini kebetulan ada sebelahan nih. Oh, dulu pernah beli juga di sini nih, kita coba. Tapi ada nggak Pertalite deh? Ini sekarang pakai botol yang transparan ya. Pertalite ada, Bu? Iya, ada. 10.000, Bu, ya. Terima kasih, Bu.
Permisi Bu ya. Oke, makasih Bu. Ya, sudah. Kita ambil sampel 2 aja ya. Dan itu I have no idea sama sekali itu kira-kira seberapa nanti jadinya, ya kan? Seberapa nanti jadinya. So, kita langsung cek aja ya. Nah, ini dia udah ada sekarang gelas ukur. Kita udah sampai ya di tempat saya. Ini udah ada gelas ukur, cuman tadi mau beli yang 1 liter mahal banget ya kan? Hanya untuk percobaan aja. Jadi kita beli yang 500 mili aja. Ya, kita lihat kira-kira berapa nih. Kita beli tadi 10.000 Pertalite, dapatnya berapa liter ya. Oke, coba dong dek, bantuin dek yang ini dulu deh. Ini dari tempat yang pertama tadi ya. Pastiin biar pas 500 mili deh ya. Terus kita lihat. Ya, up. Ya, kurang lebih 500 mili ya. Oke, 500 mili kita masukin ke motor dulu. Van, tolong bantuin dong Van, buka si Karisma nih. Kosong ini nggak sih bensinnya Van? Nggak ada. Gitu ya cara. Nggak ada corong lagi kan? Itu. Saya jangan, corong solar itu. Biarnya buka dulu. Oke, sekarang ini sisanya. Ayo, dibuka lagi. Jadi ada 500 mili ya. Kita lihat kira-kira berapa kira-kira ya. Ini misteri banget soalnya dari dulu. Dari 10.000 kita dapat berapa? Iya, ini dia. Ternyata kita cuma dapat 300. 300 berapa nih? 320 kali ya. Ya, kurang lebih 320 berarti 820 mili. Ya, kurang lebih 800 mili ya. Berarti dagangnya ngambil untung Rp2.000 lah kurang lebih ya. 1.800 rupiah. Oke, okay. Masih oke lah ini ya. 320. Jadi totalnya 820. Sip, tutup dulu dah. Dah. Percobaan pertama udah menghasilkan 820 ya, beli 10.000 harusnya kalau di Pertamina dapatnya 1 liter ini 0,8 ya. Oke, okay, next yang kedua. Minta tolong dong. Dapat berapa kira-kira? Sama apa enggak ya? Terus lagi dikit. Oh, kurang lebih ya 500 mili ya. Kurang lebih 500 mili. Ini akan tumpahnya nih ya. Oke. Terakhir, ini tuangan terakhirnya nih. Buset, banyak sekali ngambil untungnya. Ini berapa nih? 500, 600, 650, 660. 660. 660 berarti 0,6. 4.000 nyari untung, men. Itu dia tadi percobaan kita ya, percobaan lapangan kita. Kalau kita membeli Pertalite Rp10.000 ya, berapa yang akan kita dapatkan kalau kita belinya di bensin eceran ya. Tadi udah dapat tadi satu yang sekitar 820,
yang satunya lagi hanya 600 berapa tadi gitu kan, saya lupa malah ya. Jadi kurang lebih seperti itu jadinya ya. Silakan bijak-bijak lah ya kalau itu memilih tempat bensin eceran, tapi gimana juga bensin eceran itu kadang menyelamatkan kita saat kita membutuhkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi nanti di eksperimen-eksperimen lainnya. Have a nice day. Bye-bye.